dia teksturnya yang tipis-tipis kecil gini ya. Terus lembut, lebih ke lembut. Ini aku belum aduk ya, aku mau coba teksturnya gimana ya. Teksturnya emang mie kecil, lembut, halus, tipis gitu. Ini aku mau coba si ayamnya dulu ya, tanpa tuh tambahan yang lainnya. Ini tipe mie ayam yang gurih ya, gurih-gurih asin gitu, bukan yang tipe manis. Ini ada sedikit kuahnya lah. Kuahnya ngaldu banget guys. Nih, ini kuahnya bener-bener ngaldu banget. Ini nggak ditambah apa-apa, udah enak banget guys. Kuahnya udah kaldu banget, enak banget. Enak banget guys. Sambal yang dari cabai segar gitu ya. Ini tanpa sambal aja udah enak banget. Jadi kalau mau pedes boleh ya. Tapi jujur ini belum, ini nggak dicampur apa-apa, ini cukup segar, udah enak banget. Nggak kono ora dirinci langsung komisi. Taman Sari lho. Lebih gurih. Langsung gitu aja guys. Langsung mau lanjut makan ya. Lagi kan DKI notasi. Telah DKI. Tolong tasi ya itu mereka baru dipakai tuh. Mau dong. Pakai satu. Bukan pakai kalau satu. Sing ini jadi ono gitu. Ini kalau orang gue. Iya, kalau. Sing lanang lemu tuh. Wes salam huruf tuh. Kan madu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan ya? Satu kayak. Udah habis guys, dalam waktu kurang dari 3 menit ludes semuanya. Guys, aku beli satunya di Bungkus. Buat dibawa pulang ini mentahan. Harganya tuh satunya cuma 7.000 aja. Jadi makan segini sambil itu cuma 26.000 guys. Worth it banget. Makan ya, ayamnya 3, dibungkus 1 jadi 3, minumnya 2 jadi 26.000. Dan ternyata mie-nya tuh bikin sendiri ya bapaknya di sini. Oke, gitu aja.